Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya buka suara terakit dengan asal usul Lili, anak angkat mereka. Meskipun tidak menjelaskan secara detail, Raffi Ahmad mengatakan bahwa Lili berasal dari Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Raffi Ahmad juga mengatakan bahwa tuduhan Lili berasal dari luar negeri tidaklah benar. Raffi Ahmad menekankan sosok dan identitas Lili akan dijelaskannya secara lengkap dan detail setelah ia pulang dari Eropa nanti. Ayah dari Rafathar Malik Ahmad tersebut sempat mengatakan, nantinya ia juga akan memperkenalkan sosok kedua orang tua Lili, jika waktunya sudah pas. Sebelumnya, status bayi yang berada di rumah pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih menjadi misteri. Bayi yang bernama Lili itu diduga diadopsi oleh keluarga Sultan Andara. Hingga kini baik Raffi Ahmad atau Nagita Slavina belum memberikan keterangan pasti. Sosok bayi mungil itu pun kerap dibagikan dalam akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun, keduanya belum mengungkap wajah sang bayi secara keseluruhan. Kehadiran bayi tersebut juga menarik perhatian kedua anak Raffi dan Gigi. Menariknya, Rayanza yang saat ini masih berusia 2 tahun terlihat kerap cemburu dengan Lily. Seperti dalam video yang memperlihatkan Rafdi sedang duduk di samping Lily. Sementara itu, Rayanza berada di depan ranjang tempat Lily dan ayahnya berada. Rayanza sempat meminta Raffi untuk pergi meninggalkan Lily. Raffi lantas mengungkap jika Rayanza cemburu dengan kedekatan ayahnya dan Lily. "Papa sini," kata Rayanza, "cemburu dia," jawab Raffi. Raffi juga memberikan keterangan dalam video tersebut. Dia menuliskan semua orang sangat menyayangi Lily. Namun, sayangnya Rayanza kerap cemburu semua sayang Lily. Tapi Rayanza cemburu kalau Papa Afi dekat sama Lili, tulisnya dengan emoji tertawa. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lili dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan Ibu Gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lili sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lily. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lily sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan Gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lily. Banyak yang berpendapat bahwa Gigi dan Raffi hanya menitipkan baby Lily ke Mama Rita. Kabarnya, Raffi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lily dalam keluarganya. Selain dari itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum juga buka suara terkait identitas bayi perempuan bernama Lili yang diduga sebagai anak angkatnya. Namun, Raffi Ahmad mulai memperkenalkan Lili sebagai malaikat dan berkat bagi keluarganya melalui unggahan Instagram.